tuh punya yang disebut pusat kota Solo tuh gimana? Kalau Solo mungkin tadi ya kita ngomong kalau pusat kota sekarang mungkin ada beberapa titik kebaginya Solo ya. Kalau kita ngomong pusat pemerintahan atau secara si kota sekarang ada di daerah Gladak dan Pasar Gede. Karena di situ ada mulai PT Mas Tebek, ada Balai Kota, terus ada Kraton. Nah, itu mungkin di Gladak. Titik nolnya mungkin di sana sekarang. Tapi untuk pusat bisnisnya terpencar beberapa ya, beberapa titik. Salah satunya mungkin di Kota Barat atau kalau kita ngomong atau yang kita pengen nanti ini akan menjadi salah satu titik pusatnya. Nah, ya gitu. Kita menemukan tempat ini terus kita coba apa ya istilahnya kita coba apa ide dari tempat ini. Bahkan sebelumnya sih teman-teman udah ada beberapa ide-ide ketika kita menemukan tempat ini. Akhirnya kita memutuskan untuk oke, kita garap tempat ini. Mati ya gitu. Ceritain sejarahnya. Kalau tempat ini gini, tempat ini memang kepemilikan tempat ini adalah personal ya, ada personal. Tempat ini sendiri sudah melangkrak sekitar 6 tahunan. Tujuan tempat ini pertama dibikin oleh pemiliknya memang dibikin untuk menampung kelebihan dari Pasar Legi tetangga kita kan, Pasar Legi kan pasar induknya Solo. Mereka coba bangun ini, tapi ketika sebenarnya nih, mungkin ketika ada kesalahan dalam artian akhirnya tempat ini nggak bisa dijual. Nah, gitu karena mungkin dikelola sebagai pasar akhirnya apa ya kios yang dibangun terlalu kecil lah gitu akhirnya tidak laku terus kemudian dibiarkan saja sih sama pemiliknya terus kemudian ada salah satu teman yang dia juga apa ya dia kenal sama yang punya tempat nah, gitu. Pertama sih dia pengennya oh tempat ini aku tolong dijualin aja nah, gitu. Ketika teman itu datang ke sini terus kenapa ada dijual katanya gitu kan tak pakainya aja katanya. Mau dipakai seperti apa belum tahu dia juga seperti itu. Terus teman itu namanya Andi, teman-teman itu kemudian dia cari teman lagi kan, idenya apa gini, gawe apa gini di sini akan seperti apa ini. Dia ambil proses 1,5 tahun untuk sekedar memetakan lagi, terus kemudian mencari partner gitu kan, ada berapa yang memang sudah join dia, terus akhirnya mental lah gitu. Sampai terakhir kita ada formasi ada 3 orang gitu, Andi itu akhirnya ketemu ada lagi namanya Cekro. Terus sama aku, jadi kalau topnya diskon di sini utamanya ada aku sendiri, Andi sama si Ceto. Kalau secara istilahnya apa ya, kita membahaskan ada strukturalnya, jadi kita coba bikin manajemennya untuk di situ kan untuk pengelolaan tempat ini. Gitu. Ada si Ceto dia as apa ya CEO-nya kayak gitu, Andi dia di CEO-nya itu di chief operasionalnya, terus aku di CCO jadi di kreatif operasionalnya. Di situ pun kita belum bisa matinya tempat ini sudah harus berjalan waktu itu jadi kita nggak di awal kita tidak ada konsep jadi yang kita bikin kita langsung running jadi prosesnya langsung kita renovasi bangunan fisik sama konsepnya seperti apa kita jalan semuanya proses bareng gitu. Sampai titik sini pun masih banyak evaluasi sama perencanaannya akan seperti apa pengembangannya akan seperti apa terus mungkin ada pivotnya gimana beloknya kemana nya gimana strateginya seperti apa masih in progress semuanya kira-kira memang belum final konsep lah gitu kan karena kita waktu itu kita bikin tuh kita jalan kita coba risknya waktu itu cuma okay, ini kita jalan kita opening terus kemudian kita di tahun pertama kita juga ada tahun kedua kita akan lebih evaluasi tapi akhirnya finaling konsepnya mungkin akan di tahun ketiga kita ngomong kemudian gitu karena ini memang tahun keberapa mah kita baru buka 5 bulan nah kita baru buka 5 bulan ini bulan masuk bulan ke-6 terus kalau tempat ini sebagai apa akhirnya di penemuan kita yang terakhir kita pengen bikinnya adalah istilahnya kita ekosistem bisnis kreatif kayak gitu karena memang kita cuma waktu itu pegangan kita ada di apa istilahnya di kalau di ideologi kita kita pengennya sih istilahnya kita mengistilahkannya sebagai idealis kapitalis kayak gitu dimana akhirnya kita bisa istilahnya apa ya mengkombin antara idealis dan kapitalis gitu kan di situ kita muncul akhirnya ada kata-kata istilahnya kayak kita ada kata kreatif gitu kan kreatif menjadi kunci ketika itu bisa menghubungkan antara idealis dan kapitalisnya seperti apa gitu terus kita coba kelola tempat ini kita kelola tempat ini secara kreatif tapi dengan cara profesional gitu kan ya. Akhirnya ada kita menemukan di tengah jalan sih kita menemukan kata-kata itu kesimpulan seperti ini kita menemukan ada ekosistem bisnis kreatif itu akan seperti apa kita masih coba develop itu seperti apa kan kayak gitu awalnya kita cuma punya patokan adalah sharing caring selling kayak gitu gimana kita akan harus tetap kita tahu bahwa tanpa selling kita
nggak akan bisa lagi sharing atau caring kan kayak gitu. Itu kata kunci kita untuk akhirnya kita coba running ini dan mendevelop manajemennya akan seperti apa kan kayak gitu. Ketika akhirnya kita ngomong idealis kapitalis, kemudian ekosistem bisnis kreatif, akhirnya jadinya adalah yang kita coba bikin adalah manajemen bisnis kreatifnya kan kayak gitu. Karena itu salah satu problem di kita khususnya di Solo gitu kan, ketika akhirnya banyak teman kreatif yang sangat jauh berjarak dengan manajemen. Nah itu yang menjadi banyak problemnya di titik itu. Nah, ketika secara kualitas mereka oke semua. Kita ngomong mungkin kita nggak kalah dengan kota-kota lain untuk di kualitasnya kayak gitu kan. Tapi memang kita tidak terbiasa, tidak akrab dengan manajemen. Nah gitu. Nah itu yang coba kita cari jalannya atau kita coba menemukan manajemen seperti apa sih yang cocok untuk akhirnya untuk bisa kita jalan bareng semuanya. Misalnya kita menyewakan ruko gitu kan, kita menyewakan ruko kayak gitu, terus kita punya istilahnya venue atau plaza ini untuk event kayak gitu. Kalau di sini ada beberapa pengembangan yang baru kita mau progres gitu kan, kita mau jadi dua lantai karena kita problem utama kita adalah problem dan kelebihan kita adalah sebanyak outdoor. Nah gitu kan, ketika outdoor itu menjadi kelebihan kita, iya, karena kita akhirnya punya sesuatu yang tidak lain tempat tidak ada kayak gitu kan. Tapi ketika itu menjadi ketika hujan itu juga problem lagi. Nah itu terus ketika kita coba apa istilahnya ya, kita coba oh gimana caranya gini tapi ternyata itu jadi sangat susahnya besar sekali kalau kita ngomong akhirnya harus tertutup atau sesuatu yang portable, sesuatu yang bongkar pasang, itu menjadi sangat kita masih coba pikir itu. Tapi salah satunya kita coba create, kita mau jadikan ini menjadi dua lantai, dan nanti kan ada semacam koridor di atas itu yang akan muter, kita akan maju sekitar 3 meteran atau sampai 5 meter maksimal itu. Nah itu untuk mengatasi ketika hujan kita masih bisa di sekitar ini, kita masih bisa ada tempatnya ya buat nongkrong, tempat buat makan, tempat kumpul-kumpul masih ada. Terus sama kita juga akan jadi akhirnya kita menambah slot, istilahnya apa ya, jumlah dari rukunya sendiri, maksudnya untuk kita juga ada gitu. Kalau pengelolaan tempat ini kita memang basicnya on kreatif, jadi memang yang masuk ke sini juga kita kurasi. Kita ada kurasi dari mulai untuk food and beverage, kita juga ada test food. Nah itu karena kita pengennya tetap ada kualitas di sini kan, karena kita jual dari mulai test food sampai konsep bisnisnya seperti apa nih, maksudnya gitu. Itu masih mentah, ataupun kita masih bisa bantu untuk mengembanginya seperti apa. Jadi memang kita kayak secara nggak langsung kita memang pendampingan juga untuk ke teman-teman. Oh ini oke, tapi mungkin kurang gini ini jadiin seperti ini. Kalau mereka mau atau mereka punya effort untuk itu, kita akan push untuk itu. Tapi memang kalau orang pokoknya aku menggawe gini, ya terserah, mati gitu. Akhirnya ya kalau berarti sesori mungkin nggak bisa masuk sini. Walaupun kita sedikit memaksa untuk itu, walaupun sebenarnya kita juga butuh untuk cepat untuk filling tenannya cepat penuh kayak gitu kan. Tapi kita nggak mau juga ketika akhirnya tiba-tiba terisi, tapi kita nggak bisa akhirnya apa yang menjadi keinginan atau konsep kita jadi hilang. Thank you.
Kalau mecahnya, bentar deh, kita coba memecahnya dengan tiga produk dari Muara itu. Ada Muara Art Shop, Muara Karya, sama Muara Session, gitu kan. Muara Art Shop lebih memang dia akan develop untuk penjualan ke produk, kayak gitu. All kind of product gitu ya, semua produk. Kalau kita mau ada produknya gitu, mau produk kreatif gitu ya, mau itu barang, mau itu jasa, nanti gitu. Tentunya apapun, selama ada creative value-nya di situ, itu bisa masuk, misalnya seperti itu. Terus kalau Muara Karya lagi, lebih ke develop untuk ke apa ya, ke SDM-nya gitu kan. Di situ ada, ya produknya dari itu ada mulai kelas, ada mulai workshop, ada artist talk, ada exhibition. Di, untuk semua scene ya, apapun, ada gitu. Musik juga, semua genre musik masuk. Untuk visual art, semua genre visual art kita masuk. Untuk produk, semua genre musik kita masuk. Ada kayak gitu. Jadi kita ada kurasi, tapi nggak buka apa istilahnya. Range-nya luas ya, gitu. Karena akhirnya, karena memang ketika kita mau kreatif, jadi sebenarnya nggak ada batasnya, jadi nggak ada kan. Tapi cuma mungkin luasnya di titik itu, undang-undangnya di situ, baru kita bisa kelola itu. Gitu. Kalau kita ngomong saat di luar itu, kita ngomong kayak apa ya, mall indie gitu. Kita coba ngomongnya lagi seperti itu, istilahnya kayak gitu. Brand fashion tadi loh. Fashion. Apa? Muara fashion itu. Ah, kalau Muara Session dia yang akan presentasikan dari dua program tadi. Dia lebih ke event. Gitu. Dari mulai event musik kayak gitu, terus gimana akhirnya mungkin ada model festival atau apa lah, itu di Muara Session yang akan range situ. Gimana kalau soal tinggal kayak gitu? Talent haknya sampai apa ya? Jualan aja atau? Ada beberapa memang akhirnya kita masih memperbolehkan untuk tinggal, dalam artian tinggal bukan tempat tinggal secara langsung ya, tapi lebih ke kedalaman. Oh, akhirnya harus ada yang jaga di sini. Nah, gitu kita perbolehkan untuk itu. Kalau tempat ini, kawasan ini sebenarnya kita buka 24 jam. Nah, ini tergantung tenannya akan buka di jam berapa, masih terserah mereka. Nah, gitu. Karena secara keamanan kita 24 jam untuk tempat ini bisa open. Nanti kayak gitu. Kalau